warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bediler, salam satu laras. Kembali lagi dengan saya CS Adin di channel Sobat Bediler, channel dari GSA Sport Indonesia. Baik, gimana nih kabar kalian Sobat Bediler? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja ya, sehat, diberikan kesehatan dan diberikan lancar rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin, aminkan bu ya, biar kita semua diberikan kesehatan dan lancar rezekinya. Terus kalian boleh absen-absen dulu ya Sobat Bediler, kalian dari mana aja. Jadi kalian biar bisa saling silaturahmi dengan kita, dan atau mungkin kalian bisa menemukan teman di kolom komentar channel ini. Jadi kalian bisa absen asal kalian dari mana di kolom komentar ya Sobat Bediler. Atau kalian berada di wilayah yang sama seperti lokasi GSA Sport Indonesia, yaitu di Pare Kediri Jawa Timur, kalian boleh banget ya mampir ke sini. Kalau pengen cari senapan angin, bisa sekalian uji tes akurasinya sendiri juga ya Sobat Bedilers. Dan buat kalian yang di luar wilayah tersebut, jangan khawatir karena kami melayani pengiriman senapan angin ke seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bisa ya Sobat Bedilers, jadi jangan khawatir. Dan untuk pengiriman ke pokoknya semua pengiriman pasti kita uji tes juga ya, jadi jangan khawatir juga, dan kita video dan kita tunjukin ke kalian yang order ya Sobat Bediler. Baik, di pagi yang cerah ini, iya cerah, kali ini saya mau ini nih, mau mereview senapan angin terbaru dari GSA Sport Indonesia, yaitu senapan angin PCP Jaguar tabung stainless ya. Ini tabungnya stainless PCP Jaguar. Untuk spesifikasinya seperti apa sih Sobat Bediler, kalian pasti kepo-kepo ya, langsung ya tonton videonya dari awal sampai akhir, akan saya ulas spesifikasinya. Oke, langsung saja. Jadi senapan angin PCP Jaguar ini menggunakan laras baja OD 13 mm. Untuk panjang larasnya sendiri yaitu 65 cm ya, cukup panjang ya. Dan untuk kalibernya sendiri yaitu kaliber aman, yaitu kaliber 4,5 mm ya Sobat Bediler, jadi ya kaliber yang legal, boleh dipergunakan buat kalian ya. Kemudian di ujung laras juga sudah dilengkapi drat peredam jika ini dibuka ya, karena suara dari si senapan angin ini cukup kenceng, jadi saya sarankan untuk memakai peredam saat menggunakan senapan angin ini berburu ya Sobat Dealers. Oke, selanjutnya part kedua yaitu tabung. Untuk tabung dari PCP ini menggunakan tabung stainless OD 27 mm ya Sobat Bedilers. Untuk kapas angin, maksudnya untuk kapasitas anginnya yaitu 3000 PSI, amannya maksimal 3500 PSI. Wah, cukup besar ya, karena ini termasuk salah satu senapan angin PCP Big Game ya. Dari suaranya ini sudah sangat kenceng banget. Kemudian untuk manometernya bisa dilihat dari sini ya. Dan saran penyisaan angin saat menggunakan senapan angin yaitu minimal 500 PSI ya Sobat Bediler. Usahakan jika sudah 500 PSI diisi angin lagi, jangan sampai kosong ya. Apalagi apa mau disimpan dulu jadi nggak dipakai, itu usahakan ada sisa anginnya minimal 500 PSI biar aman dan nggak mudah ngobos, jadi senapan kalian juga lebih awet ya. Selanjutnya untuk kokangnya, ini kokang tarik ya seperti ini. Dan untuk speed tracknya satu aja, tapi powernya cukup keras, saya tunjukin ya. Keras banget bukan. Dan di chambernya sudah dilengkapi dengan slot magazin, jadi kalian bisa menggunakan magazin saat menggunakan senapan angin ini, karena ini termasuk salah satu senapan angin PCP Marauder ya. Jadi kalian pasti suka banget kalau buat berburu kalau pakai magazin, jadi enggak capek-capek ngisi mimi satu persatu, tapi bisa langsung pakai magazin ya Sobat Bediler. Dan selanjutnya untuk powernya ini bisa di upgrade ya, jadi kalian bisa upgrade powernya jika membeli senapan angin ini, langsung konsultasi ke CS kami ya Sobat Bediler. Kalau kalian pengen order senapan ini dan pengen apa upgrade powernya ya,
Selanjutnya, untuk kokangnya ini terbuat dari bahan aluminium ya sobat bedilers, ringan banget. Terus kemudian popornya bisa dilihat, popornya ini model klasik dan ada detail ukuran Jaguarnya karena ini merek dari Jaguar, merek GSA Sport Indonesia ya. Dan tentunya di ujung popor sini dilengkapi dengan bantalan popor biar enggak keras, biar lebih nyaman digunakannya. Oh ya, untuk pengisian anginnya ini sistemnya quick fill ya sobat bedilers, ada di sebelah sini. Jadi setiap pembelian senapan angin pasti dapat kuplernya. Jadi enggak perlu repot-repot cari kuplernya karena dapat ya. Oke, selanjutnya untuk popornya tadi saya sudah bahas ya. Oh ya, bahan popornya ini dari kayu mahoni ya, jadi ringan dan kokoh tentunya. Terus untuk harganya ya sekarang, jadi senapan angin PCP Jaguar Marauder ini dibanderol dengan harga berapa sih? Jadi harganya cukup murah, yaitu cuma Rp2.400.000 kalian sudah dapat senapan angin PCP yang sudah bermagazin ya sobat bedilers. Untuk kelengkapannya apa aja sih dengan harga Rp2.400.000, jadi kalian itu juga dapat bonus lainnya seperti dapat teleskop zoom ukuran 3-9x40, dapat silencer atau peredam, terus tali sandang mimis testi, terus tentunya magazin yang 14 round, nggak lupa sama STKS-nya. Jadi kalian jangan khawatir kalau order senapan angin di GSA Sport Indonesia ya, sudah terjamin legalitasnya dan tentunya bergaransi ya. Jadi kalian kalau pengen senapan angin, ordernya di GSA Sport Indonesia ya, bisa langsung order. Chat CS kami nomornya ada di bawah ini. Harganya ini cukup Rp2.400.000. Dan untuk metode pembayarannya gimana sih? Metode pembayarannya yaitu dengan pembayaran transfer yang pertama bisa. Dan untuk pembayaran transfer ini rekening GSA Sport yaitu bernama UD Sukses Mulia Jaya ya. Selain itu hati-hati penipuan. Jadi diingat-ingat kalau GSA Sport rekeningnya UD Sukses Mulia Jaya. Kemudian kalian juga bisa sistem COD atau cash on delivery atau biasa disebut bayar di tempat. Dan tentunya kalau bayar COD atau cash on delivery ini ada syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Untuk syarat dan ketentuannya apa aja kalian bisa hubungi nomor di bawah ini. Ke CS kami langsung saja konsultasi sekarang juga. Kemudian selain dua metode pembayaran itu, ada metode pembayaran rekber atau rekening bersama dari menggunakan Tokopedia atau Shopee. Jadi kalian bisa order lewat Tokopedia atau Shopee ya. Mungkin kalian punya voucher gratis ongkir atau cashback, jadi kalian nggak perlu khawatir ya, jadi bisa juga. Untuk apa link Tokopedia atau Shopee kalian bisa langsung konsultasi juga ke CS kami. Mau tanya-tanya dulu seputar senapan angin juga boleh, langsung tanya-tanya sekarang juga, kepoin senapan angin yang kalian inginkan. Selain senapan angin PCP, GSA Sport juga ready stock senapan angin tipe lainnya seperti gejluk maupun sharp ya. Jadi banyak pilihan, banyak banget pilihannya. Dan juga aksesorisnya kita ready stock seperti pompa, teleskop yang lainnya ya. Mimis berbagai merek juga ready stock. Jadi langsung saja hubungi ke CS kami sekarang juga kalau kalian pengen cari senapan angin. Dan kalau cari senapan angin big game, ini menjadi salah satu rekomendasi juga ya. Oke, jadi seperti itu ya, sedikit review dari saya mengenai senapan angin PCP Jaguar, senapan terbaru dari GSA Sport Indonesia. Sudah ya, sampai di sini dulu. Jangan lupa buat subscribe channel ini, terus nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan info terbaru, info terupdate, apalagi info tentang stok terbaru, model terbaru, dan tentunya informasi update harga promo. Wah, itu yang paling ditunggu-tunggu kan. Jadi kalian harus subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak kehabisan promonya. Gitu. Kalian boleh juga kritik dan sarannya lewat kolom komentar biar bisa membangun channel ini juga. Like dan share ke teman-teman kalian juga boleh, bantu channel ini terus berkembang, channel Sobat Bedilers, channel dari GSA Sport Indonesia. Sampai jumpa ya di video berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras. Dadah.